Ya, selamat sore. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Jadi kali ini saya akan berbagi ya, yaitu membuat box super kapasitor supaya lebih aman. Yaitu kita kasih box dan kita kasih sikring. Ya, sebelum dilanjut, kawan-kawan, jangan lupa di like atau di subscribe untuk channel Hari PLTS, supaya channel Hari PLTS cepat berkembang. Dan terima kasih untuk yang sudah mensubscribe. Semoga rezekinya selalu dilancarkan. Ya, jadi ini ya barangnya ya, super kapasitor. Nah, ini super kapasitornya, yaitu 2,7 volt satu biji, 100 farad ya. Jadi 100 farad ya, bukan mikrofarad. Jadi satu kapasitor ini 100 farad. Dan ada berjumlah 6. Nah, kalau dilihat dari atas seperti ini, berjumlah 6 buah. Jadi 6 buah ini sama dengan 100 farad dibagi 6 ya. Jadi menjadi 16 farad. Nah, ini ada PCB-nya juga ya. Yaitu PCB regulator dan protektor. Jadi sudah termasuk PCB-nya. Oke, kita lanjut ya. Cara membuat box-nya ya. Nah, jadi ini ya box-nya kawan-kawan ya. Sudah saya bolongin dan sudah saya taruh konektornya ya. Yang mana box ini, bolongan ini untuk voltasenya, voltase meter, dan positif ini menyambung ke sikring ya, yaitu sikringnya 150 ampere supaya terjadi short jadi aman untuk kapasitornya. Oke, langsung kita rakit ya kawan-kawan ya. Jadi ini langsung saja kita masukkan ke sini ya. Ini baut kita copot dulu. Dan langsung kita masukkan. Oke, kita baut langsung ya. Ya, sudah kita kencangkan ya. Jadi baut negatifnya lari ke negatif ya. Dan positif lari ke sikring 150 ampere masuk ke positif kapasitor. Jadi seperti ini ya. Oke. Jadi langsung kita pasang ya voltmeternya ya. Yaitu voltmeter seperti ini. Ya, voltmeternya sudah terpasang ya. Tinggal kita solder voltmeternya. Oke, kita solder langsung voltmeternya ya. Jadi plusnya langsung ke plus.
dan negatif ke negatif ya. Ya, sudah terpasang ya voltmeternya ya. Jadi seperti ini, plus dan negatif. Dan memakai sikring 150 ampere ya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, langsung kita baut ya, kita pasang ya. Ya. Teman-teman, langsung kita pasang ya di input untuk inverter. Jadi seperti ini pemasangannya ya. Jadi kabel dari baterai atau aki langsung masuk ke kapasitor. Ya, ini langsung kita pasang ya. Ya, kabelnya langsung kita pasang negatifnya. Seperti ini ya. Langsung kita kencangkan. Ya, jadi seperti ini kawan-kawan ya. Inverter jadi dimasukkan ke positif negatif ke aki dan inverter. Nah, ini udah displaynya sudah 12,2. Jadi seperti ini pemasangan kapasitor bank atau super kapasitor ya. Nah, ini inverternya seperti ini. Nah, ini sikringnya kawan-kawan 150 ampere untuk menghindari short keamanan. Ya, oke, sekian teman-teman. Berbaginya yaitu kapasitor, super kapasitor untuk inverter. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat sore. Salam sehat selalu.